gila. Iya guys, pas pinggiran guys, mantap pokoknya. Beratnya mas, luar biasa mas. Yo. Besi tadi kayaknya bos. Tak buang di kanan lah. Iya, gila guys, lihat guys. Ternyata harus deras ya. Gini hasilnya teman-teman ya. Ada gabusnya mas, gabus atau bukan? Nila babon. Nila ya. Gila guys. Luar biasa. Allah Akbar. Tak kuat bos. Gila. Berat banget mas, ternyata seperti ini dapatnya mas. Gila ya teman-teman ya. Ikan semua ini ya. Mantap, luar biasa. Karena ini nyopotnya lama ya teman-teman ya, mungkin ini juga tongnya udah setengah tong ya, setengah ember ya, penuh ini. Posisi penuh ini ya. Oke, mungkin ini saja video akan saya akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah selalu subscribe dan mendukung channelnya Tokok. Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini dia ya teman-teman ya, ikannya yang tadi hasil jala ya, yang kecil-kecil tadi dimasukin ke dalam ini kolam ya. Ini dia Kang Hendra ya teman-teman ya. Mantap, mantap. Lihara. Lestarilah ikanku. Nah, kami mancingnya di sini teman-teman ya. Mancing ikannya di sini. Kalau jadi, tanggal tua nggak punya uang. Ya. Jadi kita mancing ikan tuh nggak perlu jauh-jauh di ini lagi nanti ya. Di apa namanya, di sungai ya. Ini ikannya banyak banget nih. Hasil jala tadi ya. Penuh. Penuh ini satu tong ini. Tong ini sekitar 30-an kilo ini ya. Gila, luar biasa teman-teman ya. Mantap. Mantap. Ini beragam ikan ada di sini ya teman-teman ya. Ikan hasil jalaan dari Tokok itu ya. Ini spesies ikan nila ya yang di sini ya. Yang di sini ini ada spesies ikan gabus ini di sini ya teman-teman ya. Ini dia sungainya ya, apa? Sungai apa, kolamnya ya. Terus ada lagi yang di sini.
Nah, ini juga spesies ikan gabus ini ya di sini ya. Ini ikan gabus, ikan kana juga ada di sini. Nah, untuk yang ini masih kosong nih, teman-teman ya. Ini masih kosong. Yang itu juga masih kosong nih ya. Ini banyak kolam-kolamnya ya, teman-teman ya. Ini juga ikannya nih yang mau dirilis. Ini nggak mati, teman-teman ya, masih hidup ini ya. Ini masih hidup ini. Nih, kalau lepasin ya. Tuh. Mantap pokoknya. Satu ember ini, guys. Allahu Akbar. Mantap, mantap. Mantap, mantap pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu merilis. Ini sengaja ya, yang kecil-kecil ini memang dirilis. Kenapa? Untuk pelestarian ekosistemnya di kolam ya, teman-teman ya. Tuh. Alhamdulillah. Hasil jalannya tadi berkah melimpah. Ini itu iya ya. Pembersih kaca. Pembersih kolam itu. Pembersih kolam itu nanti ya. Keok. Hidup semua, Kang. Alhamdulillah, Kang ya. Hidup semua. Masih mekar-mekar, Kang. Tuh. Masih sehat. Alhamdulillah ada banyak ini, Kang. Ada berapa ember ini? Enggak. Luar biasa, teman-teman ya. Mantap pokoknya. Doakan teman-teman ya, nanti bisa cepat besar. Nanti kalau yang teman-teman yang mau, nanti bisa inbox ya. Nanti saya kirim ikannya. Mantap pokoknya, guys. Top, Marco top. Ini kalau mati, dia pasti langsung mambang nih ya, teman-teman ya. Langsung apa namanya? Naik ke atas. Langsung naik ke atas. Kalau mati ya. Karena ikannya masih hidup semua, jadi langsung lari dia ya. Nih dia ikannya, wah. Cici. Mati nggak? Kalau mati besok pasti naik lah. Pasti naik pasti. Siap. Tadi ada albino juga tadi ya, teman-teman ya. Dimasukin ke sini ya. Sehat-sehat ya ikan ya. Sehat-sehat ya. Tuh. Iya, sehat-sehat, katanya gitu guys. Sehat-sehat ya. Nyongot ya guys. Gila. Mantap, Kang. Mantap. Ada sekitar 200-an ekor ini mungkin. Ada lah mungkin. 2 tong ya. 2 ember. Ini sebetulnya udah layak konsumsi ini ya, teman-teman ya. Sudah layak untuk dikonsumsi sebetulnya. Ini dia, sehat banget. Sehat-sehat ya. Nanti kalau aku mau, nanti aku mancing ke sini ya. Ya, sehat-sehat ya. Nanti tak pancingin kamu ya. Ini tadi ikan belanaknya tadi ya, mati ya teman-teman ya. Ini nanti digoreng ya, ikan belanak ya. Nanti digoreng belanaknya. Sehat-sehat lah. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Ini kolam ini bukan di ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Bukan di bawah ataupun di ini ya, tapi ini di lantai 4 ya, teman-teman. Ya lihat ya, bisa lihat ya. Ini ada di lantai 4 nih ya. Tuh, lihat tuh. Percaya nggak teman-teman ya? Ini kolam tapi di lantai 4. Gila, benar nggak? Mantap. Ini di atap ini ya. Di atap pabrik. Kolam di atap pabrik seperti ini ya, teman-teman ya. Top Marco, top pokoknya. Masih ada ini ikannya, masih banyak kan di sini. Ini masih banyak tempat tuh. Tinggal belanak sama tarpon ini. Nanti sapan goreng, Kang, belanaknya, Kang. Wah, buat lawuh, goreng. Mantap. Belanak, tarpon. Hasil jala tadi ya, teman-teman ya. Ini masih banyak, Kang. Dibantuin, Kang. Bantuin, Kang. Ini ada yang babon, teman-teman. Ada yang udah babon. Tuh. Ada yang babon. Nggak mati ya? Sehat. Insya Allah. Karena deket tadi jalannya ya, teman-teman ya. Nggak jauh kok.
Mungkin besok pagi ada juga yang mati, enggak entah itu satu biji dua biji pasti juga ada lah yang mati. Nggak, mungkin semuanya enggak mati, enggak semuanya sehat semua lah. Karena memang tertindih ya teman-teman ya, tertindih sama yang lain-lain ya. Pelestarian ekosistem ikan nila di kolam ya. Kolam mantap, di atas ini ya, kolam di atas langit. Oke, mungkin ini saja video dari Tokok yang bisa Tokok sajikan buat teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dilancarkan semua segala urusan ya. Amin, amin ya robbal alamin, sehat jasmani dan rohani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.